Wah, hari ini banjir-banjir. Bagaimana nih kita harus lewati lagi? Mandilah. Mandi di air. Banjir hari ini. Akhirnya saya harus melewati tempat banjir ini. Waduh. Harus jalan lagi. Di sinilah lagi banjir-banjirnya. Wah, hari ini mau mandi lagi. Banjir nih. Wah, ramai-ramai nih. Ayo mandi nih, seru-seru ya kalian ya. Iya. Ayo berenang. Senang ya. Senang enggak? Nih, semuanya pada kebanjiran mandi-mandi. Saya harus lewat lagi di sini. Ternyata tinggi juga. Wah, udahlah, gak bisa kemana-mana nih rasanya. Lagi nih apa ya, langsung ke berenang lagi lah, jalan kaki dah ada, yuk sini lah. Yang mereka nih yang mau mandi di sini, lewat-lewat sini dulu . Ketemu. Nih, asik juga mandi-mandi ya. Mandi-mandi ya. Ya, ini pun aku harus melewati. Akhirnya aku harus terjun mandi juga di sini. Ya. Jangan sampai jatuh. Hatiku hancur nanti dah. Okay lah, walaupun begini saya harus senang juga. Aduh, bahagia juga ya rasanya. Saya sudah tidak bisa kemana-mana ini, harus balik pulang. Tempatku juga banjir. Ternyata dalam juga ya. Akhirnya saya harus mandi di air. Begitulah suasana mau pulang di rumah. Udah kebanjiran banget dah. Halo Dede, ini lagi banjir ya. Wah, senang main air ya. Saya juga harus jalan-jalan melewati air di sini. Makin dalam. Apalah, akhirnya senang dan bahagia juga ya. Pulang kampung, ketemu air pasang. Sudah lama nggak pernah mandi air pasang. Akhirnya saya harus jalan sampai ke rumah dengan air pasang ini. Okay lah. Siklah. Kanten sisi lagi sepenuhnya. Akhirnya masuk. Udah siap-siap ya, ada simpan barang ya. Katanya tinggi ya di sana, makin besar lah. Mau siap-siap nih. Ini lagi cuci piring di atas loteng. Semakin dalam. Akhirnya udahlah. Saya harus dengan sabar juga. Harus jalan-jalan melewati tempat air. Mau bagaimana lagi lah. Makin dalam. Ini maka halo Dedek, lagi mandi ya? Akhirnya aku harus melewati jalan di sini. Wah, ada sempit juga nih tempat saya nih. Sip dah. Dia sampai di sini juga. Ternyata airnya. Ini banyak lagi yang jalan-jalan mandi. Sangat menyenangkan juga ya. Akhirnya sudah dekat rumahku. Wah, gimana mau masuk rumah lagi. Nih, semuanya pada mandi nih. Woi, lagi nunggu apa nih? Itulah pasang benar airnya. Wah, aku mau masuk nih. Tapi terhalang oleh sempit lagi rumahku. Okay lah, gimana aku harus lewat nih. Akhirnya ya, sudah sampai. Aku harus melewati dari sini, dari sempit lagi. Kamu dorong dulu. Dorong pintu aku, Mbak. Untungnya ada orang nih. Dorong mau masuk di rumah.
Denmark baru sekali ini lawanan air. Ini dah. Ui, sampai sudah, lihatlah berantakannya di rumah saya nih. Akhirnya selesai juga, saya pulang nih, hati-hati. Akhirnya selesai sudah perjalanan saya sampai di rumah nih, basah-basah. Ternyata pulang di rumah semuanya udah kebanjiran nih, sampai di kamar udah banjir. Aduh, gak sangka nih, minta ampun. Sampai di sini ternyata dah aku pulang sampai di sini dah. Minta ampun. Ini dah di rumah. Cia-cia nih. Enggak tahu aku sampai di sini dah air pasang. Minta ampun dah. Besarnya airnya. Ih, anjing tuh mana ya? Anjing kecil ya. Udah diselamatkan enggak anjingnya? Ada anjingnya, udah diselamatkan enggak? Anjingnya? Bawa anak. Anjing baru aku ingat. Nih sampai di sini di rumahnya masuk nih ya. Yang ada tempat berenang dah. Aduh, hai minta ampun. Sampai sini dah. Tuh. Airnya tuh sampai di sini. Oi. Minta ampun lah. Minta ampun noh. Suasana banjir nih . Ayo merdeka masuk di atas nih. Inilah sampai ke atap dah. Banjirnya. Itulah. Wah, banjir banget dah. Aduh. Sampai dia. Ya, atas loteng lah. Dekat dah. Mau siap-siap, ha? Dekat atas loteng dah. Banjir banget.